Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mang Irin, channelnya miniatur tetapi Indonesia. Kali ini saya sedang membuat bangunan, baru selesai. Ini bangunan stasiun Andir, bangunan klasik zaman Belanda. Dan sebelumnya juga saya sudah mengukur ke TKP seperti apa bangunannya, cuman untuk di miniaturnya saya modifikasi sedikit karena real bangunan Belandanya itu sudah banyak poin-poin yang hilang. Jadi saya di sini mencoba mengoriginalkan kembali dalam sebuah miniatur, tapi dengan gaya sekarang. Jadi yang gaya sekarang ya emang pasar jualan. Baiklah, bangunannya seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ruko. Dan yang buka cuma satu. Ini buka di dalam, saya tidak mengisi interiornya. Di sini ada bangunan, di sini untuk jualan sayuran, memang pasar sayur. Ruko kedua itu toko bangunan TB Kusnadi Jaya. Dan ini toko sayuran, dan di sini ada reparasi jam. Kemudian Jaya 88 itu toko furnitur, di sana udah ada lengkap lemari, kabinet sama spring bed dengan begonya ada. Kemudian di sini biasa etalase untuk jualan aksesoris handphone, pulsa dan lain-lain. Dan untuk banner spanduk di sini sudah dilengkapi sesuai yang ada di sana. Kompas mebel Jepang perkayuan, dan di sini TB ruko kedua dijual, tapi jangan ditelepon, nomornya jangan ditelepon. Oke, ini bangunan ini udah full lighting, harganya cuma 450.000. dan ini ada bagian kiri sama kanan. Nanti kalau misalnya ini bagian yang sebelah kanan, jadi nanti sebelah kiri itu mirrornya bisa digabung di sini atau di sebelahnya. Jadi di sini persimpangan jalan T ya. Dan gak lengkap kayaknya kalau misalnya kita gak kasih figur. Ini figur Cina. Nah, seperti ini. Kalau pasar itu lengkapnya harus dengan figur yang banyak ya. Tapi karena saya figurnya sedang tidak ada, cuman ada ala kadarnya saja, kita coba aja sedikit pasang figur, nanti akan jadi seperti apa. Nah, oke. Kalau ada sih figur duduk untuk yang jualannya. Ini kayaknya figurnya figur sport semua, ini figur Cinaan. Pengal pasar akhirnya jadi figur nongkrong. Hanya beberapa figur saja, bangunan ini akan terasa sangat berbeda. Di Murag. Yes, ini kan masang figur tadi. Hanya sedikit menambahkan figur-figur Cina, tapi terlihat jadi sedikit lebih hidup ya. Nah, yang kurang hidup tuh sayurannya. Saya mungkin bisa bikin bentuk sayuran yang bagus.
Bangun ini dijual tanpa figur ya? Jadi figurnya silahkan beli sendiri. Oke, cukup sekian video kali ini. Untuk order pembelian bangunan ini bisa dibeli di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Ini skala HO187. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat bagi Anda. Saya Mang Irin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.